Antara paling dinantikan setiap kali tiba musim perayaan, Petronas tahun ini tampil dengan filem raya bertajuk Salam Dari Hati yang menengahkan tradisi bersalaman dan bermaafan. Dengan belatar-belakangkan keindahan negeri Terengganu, filem itu menyelam lebih dalam erti amalan bersalaman yang biasanya dilakukan bersama keluarga dan sahabat handai di pagi raya. Salam Dari Hati adalah... Menurut Pengurus Besar Kanan Strategik Perhubungan dan Komunikasi Strategik Kumpulan Petronas, Siti Azlina Abdul Latif, filem yang menyentuh hati tersebut diarahkan oleh Rewan Ishak, seorang pengarah yang tidak asing dalam arena perfilman tempatan. Salam tu tak semestinya bermaafan, tapi salam tu juga mengeratkan lagi persahabatan. So kami berharap filem kita ni dapat menggalakkan penonton untuk menghargai setiap salam yang dihulur dan menghargai makna dengan lebih mendalam daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan berkata demikian, selepas majlis berbuka puasa dan pratonton eksklusif filem Raya Petronas bersama media pada Rabu. Seiring dengan sambutan yang ke-50 Petronas tahun ini, beliau berharap agar mesej yang disampaikan melalui semua filem perayaan Petronas dapat menyemai dan memupuk nilai murni dalam masyarakat. Kita juga tadi ada siarkan kita punya kempen 50 Dreams sempena 50 tahun Petronas. Kita ada macam kita rally staff untuk buat donation untuk kita merealisasikan impian. Sempena perayaan Aidilfitri tahun ini, Petronas mempersembahkan sebuah lagi filem untuk tatapan rakyat Malaysia. Filem yang berjudul Salam Dari Hati ini mengisahkan tentang tradisi bersalaman dan saling bermaafan yang menjadi kelaziman di pagi raya. Membawa mesej yang mendalam, filem ini mengajak kita untuk menghargai detik-detik bersalaman dan menjadikannya lebih bermakna di setiap hari raya. Ingin tahu lebih lanjut? Marilah kita sama-sama menonton Salam Dari Hati di laman rasmi YouTube dan Facebook Petronas hari ini. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri daripada kami di Petronas.